Laporan Kapolres Polresta Bukit Tinggi. Dan pelepasan Kapolres Polresta Bukit Tinggi. Siap mulai. Lanjutkan. Baju jaya pun di siang hari. Sama dengan orang nampak. Selamat datang untuk Ibu Yesi di Polresta Bukit Tinggi nanti. Hari ini, jam ini, detik ini saya berdiri di sini dalam rangkaian pengantar tugas saya, yaitu pamitan saya kepada rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini pula, saya yang pernah menjabat Kapolres Bukit Tinggi, PLT Kapolresta Bukit Tinggi, apabila dalam saya bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya ada kekurangan, ada tutur kata, ada perbuatan yang tidak berkenan kepada rekan-rekan semuanya, dari hati yang paling dalam saya mohon maaf. Saya mungkin di dalam kesempatan ini juga memohon doa kepada seluruh anggota, seluruh personil Polresta Bukit Tinggi, mulai dari pejabat utama, Kapolsek, perwira, bintaranya, kemudian ASN. Mohon doa restu, mohon dukungan untuk dapat saya melaksanakan tugas di sini. Karena tanpa adanya itu, tidak ada artinya seorang isi purnya menjadi Kapolresta Bukit Tinggi.